Ya, saya Cosmas Gozali dari Atelier Cosmas Gozali. Hari ini kita mau menjelaskan mengenai konsep saya yang waktu itu kita ikut dalam perlombaan untuk di New York. Kita memilih daerah ini, lokasi ini adalah di persimpangan di Tomang, ya, di mana ada zaman dahulu di Jalan S. Parman ini kan lokasinya sangat hijau. Sampai suatu saat itu pohon-pohon itu ditebang. Makanya kemudian kita merubah, kita membuat konsep baru yang kita sebut sebagai The Last Paradise. Jadi kita bikin a new vertical building, ya, di mana kita akan menanamkan kehijauan itu di dalam sini. Jadi kita mau mengingatkan kembali semua kehijauan yang pernah dialami oleh kota Jakarta tersebut. Nah, bentuk bangunan ini kita dapatkan dari karena ini adalah suatu persimpangan di mana semua angin itu saling bertemu dan bertabrakan, sehingga akhirnya angin itu akan naik dan dia terbentuklah bangunan tersebut. Nah, di sini kita memakai bangunan yang setinggi 750 meter dengan konsep kita sudah pikirkan, yaitu kita dengan konsep batang-batang bambu. Jadi bangunan tersebut kita pakai banyak ruas-ruas, sehingga kalau dia tertepa oleh angin keras, maka bangunan ini tidak akan rontok, tapi dia akan hanya bergoyang-goyang saja mengikuti sistem yang ada di tanaman bambu. Jadi bangunan ini kita akan menjadikan sebagai suatu landmark baru buat kota Jakarta, yang akan mengingatkan bahwa kehijauan itu juga bisa dicapai secara vertikal. Makanya kita menyebutnya sebagai The Last Paradise. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart with a singable happy feeling. What a wonderful way to